Ngiler nggak lo semua? Sate Pak Marki Bekasi. Dagingnya juga gede-gede ya. Hello YouTube, let's go out and eat. Balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Kali ini gue akan cobain sate kambing Pak Marki. Let's go. Bentar, bini gue telepon. Halo? Ah. Ya, halo. Ya. Bentar. Ya, halo. Ah, kenapa? Ya, di mana? Di ini udah mau jalan pulang ke kantor dulu nurunin Friska. Oh, nitip itu dong ya. Perlengkapannya emas, lupa minyak telon, sabun, popok, sama susu buat sarapan besok. Aman enggak misalnya aku enggak beli popoknya malam ini, tapi besok pagi aja sama kamu, aman gak malam ini, Mas? Tapi sabunnya habis banget. Oh, buat mandi pagi ya? Iya, mampir Alfa aja, deket rumah. Yaudah. Yaudah, ntar. Ya, makasih. Ini kayak gini-gini nih, kadang-kadang biniku suka nitip-nitip Pampers atau enggak apa, tapi hari ini dompet gue tuh kosong. ATM di dompetnya dia ya. Ntar deh kita cari titipannya berarti. Ini aja ya. Nah aja nih, ini lumayan nih, 20 plus 2. Nyaklon. Mahal juga ya nyaklon ya. Sama kayaknya ini deh anak gue itu. Ini futsal nih. Ini aja nih. Tadi susu ya, susu besok aja lah, nggak usah lah ya. Udah ini aja lah. Mas, pakai GoPay bisa mas ya? Bisa. Saya belanja pakai GoPay aja deh kalau gitu. Ini mami pokoknya ukurannya L ya? Iya, yang L. Jadi kalau pada begini, lo scan di sini nih. Keep it cashless. Ini gokil, canggih banget. Ya, sukses ya. Ya, sukses. Ya. Untung ada GoPay tau nggak lo? Cash nggak ada, anak gue kalau misalnya hari ini gue nggak belanja ntar malam tiba-tiba kasur gue yang kena. Oke, terima kasih ya mas. Terima kasih ya. Itu kan begitu gue belanja gue dapat voucher cashback nih GoPay 3.000 untuk pembelanjaan berikutnya. Ini bisa buat lo yang nonton video ini, mungkin lo mau pakai voucher gue silakan nih, karena kan nggak akan gue pakai cepet-cepetan nih. Nah, kita sekarang balik deh. Oh, anyway, ini gue mau ngasih lo lagi. Tadi kan gue bilang kalau stroke-nya jangan dibuang karena apa, ada kode voucher di bawahnya. Jadi setiap kalian belanja di alamat pakai GoPay, itu vouchernya bisa kalian pakai untuk pembelanjaan berikutnya. Nah, jadi gak usah macem-macem lah, udah stay safe aja. Hindari kontak fisik, hindari pakai uang cash kalau bisa. Belanja paling aman udah pakai GoPay. Satu lagi mau gue kasih tips buat kalian, cuman kita ke mobil dulu aja deh. Stres nggak lah kalau misalnya jadi gue tiba-tiba disuruh istri belanja, nggak punya uang cash, ATM-nya ketinggalan di dompet bini atau di rumah atau dimanapun, akhirnya gue terselamatkan karena GoPay. Gue cuma pengen sharing pengalaman aja sama lo semua. Kalau misalnya kalian ada di posisi gue, jadi sebaiknya lo nggak usah bingung mau belanja keperluan mendesak di Alfamart, udah pakai GoPay aja, udah paling bener, stay safe, nggak usah macem-macem. Kalian bisa belanja apa aja tanpa ada kontak fisik, misalnya pakai ATM masih ngetik-ngetik touch EDC. Kalau pakai cash lo nggak pernah tahu, misalnya udah paling aman pakai GoPay dari HP, tinggal scan aja. Dah itu aja, gue cuma pengen sharing pengalaman, semoga kalian nggak pusing lagi nantinya ya. Setelah ini gue pengen ajak kalian makan sate kambing sih. Waktu itu gue lagi makan sate kambing, jadi kita langsung aja lanjut ke video gue makan. Perjalanan ke daerah Jatiasih apa Jatibening, gue nggak tahu. Kita mau makan sate kambing. Selama lo syuting sama gue, Fris, ya, ada nggak jalan yang mulus gitu ya? Yang nggak masuk jalan kecil, yang parkirnya gampang, atau nggak udah jalannya bagus, jalannya besar, parkirnya ada, tapi tempatnya tutup. Hari ini kita jalannya kecil banget. Memang penuh cobaan, penuh godaan, tapi semoga makanannya worth it. Tuh, lihat situ tuh. Kalau ada satu mobil lagi dari arah sana, udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oh, panjang umur tuh. Ya, ini baru aja kita menemukan satu halangan lagi. Ternyata udah masuk jalan kecil, masuk kampung-kampung gitu. Ada di portal, jadi kita harus lewat jalan kecil lagi, berkelok-kelok. Ini lo lihat jalannya.
Ternyata dia masuk komplek gitu. Tadi ternyata kita dapat jalan yang lebih simpel. Kalau kita nggak ngikutin Google Map, dapat jalan yang lebih simpel. Google Map menyesatkan kadang-kadang. Ini benar-benar masuk ke perumahan untuk mencari sebuah warung sate. Gokil. Dan orang nyari ke sini ya. Nah, hari ini tuh sebenarnya gue nggak niat makan sate. Cuman gue inget-inget kemarin ada yang komen bahwa mereka kayaknya pengen gue makan sate. Jadi hari ini kita nyari sate. Kebetulan sate ini menarik. Kenapa? Ini lokasinya ada di dalam komplek perumahan. Benar-benar masuk jalan kecil. Ini ada di dalam. Dan di sini kelihatannya legend. Itu warung sate Pak Marki. Di dalamnya ada banyak sate-sate yang menunggu untuk dibakar. Kayaknya kita langsung pesan ke dalam aja. Let's go. Karena kita mau pesan. Kalau sate Parang itu pakai sate dagingnya apa, Pak? Sapi. Oh, sapi ya? Tapi favoritnya sate kambing sama ayam ya? Iya. Boleh deh sate kambing 10, sate ayam 10. Ayam 10 kambing 10, resep nggak? Pakai sop deh. Pakai sop. Sop kambing aja. Kambing satu. Hah? Nasinya? Nasinya satu. Kita makan sekarang udah ada sate kambing, sate ayam, dan sop kambing dari sate Pak Marki. Pak Marki orang Betawi asli. Kita cobain langsung ya. Ini sate kambing gue pesan 10 tusuk. Biasanya kalau misalnya umumnya makan sate kambing pasti pakai kecap, nggak pakai bumbu kacang, tapi pakai kecap, tomat, bawang merah, sama cabai rawit. Tapi ini cabai rawitnya nggak sih banyak banget dah. Tuh dipotong kecil-kecil lagi kan bijinya jadi kemana-mana tuh. Waduh, 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 waduh. Mantap nih. Tuh, kasih. Gue paling suka bawang merah sih. Nih tuh. Ngiler nggak lo semua? Sate Pak Marki Bekasi. Bawang merah. Tuh, ganteng ya. Sumpah, kita cobain langsung. Bismillah, sate kambing. Let's go. Wow. Wah, empuk banget. Empuk parah, nggak bawa kambing, gurihnya smoky sejarah yang habis dibakar, ditambahin kecap, kayak yang tadi ada biji cabai rawit yang nempel, jadi dia pedes-pedes sedikit, waduh nikmat banget, ditambah nih pakai bawang merah sama tomat. Subhanallah, Masya Allah. Masih. Gokil. Ala-ala barbeque ya. Daging, tomat, bawang. Wow, no debat. Oh my god, very very dangerous, very very criminal, very very aneh. Siapa yang nyemilin bawang merah di sate kambing? Komen di bawah. Dagingnya juga gemuk-gemuk. Oh. Hah? Wah. Nggak salah gue nemu hidden gem ini. Kita pindah ke sate ayam. Sate ayamnya, bumbu kacangnya yang
cukup kental. Tuh, lo bisa lihat di sini. Tapi halus kayaknya permukaannya. Kita cobain aja ya. Dagingnya juga gede-gede ya. Tuh. Let's go, bismillah. Wow, sate ayam juga gak kalah edan. Ini bumbu kacangnya gue bilang tadi kental. Dan dia juga selain dikasih kecap, dia juga ngasih lagi di atasnya tanpa kecap. Jadi lo bisa ngerasain gurihnya si bumbu kacang yang belum kena kecap. Dan digilingnya secara halus banget. Nih tuh, yang udah kena kecapnya, lo bisa lihat nih dagingnya segede apa. Tuh. Wah. Dan ada perasan jeruk nipisnya. Gawat ini, gawat. Pak, luar biasa pak. Udah makan ya? Ini lagi makan pak, enak banget pak, ada pamarkinya. Enak banget pak. Ini sampai kemana pak, kalau misalnya kekahan pak, yang dipesan sampai Cilengsi segala ya. Sampai Bogor, sampai Cilengsi itu. Pasar Minggu. Pasar Minggu, sampai Jawon Cilengsi tapi pak. Oh yang banyak bang apa namanya? Oh, Palmerah. Iya. Ini sebanyak itu, masih nyari. Wow, gila. Habis, buat kalian yang suka cita rasa sate ayam yang manis, gak usah khawatir. Di sini juga ada kecap, jadi bisa lo kecapin lagi nih. Tuh kan, bisa lo tambah kecap sesuai selera. Sini gue ada sambel. Tapi buat apa lah ya, gue gak mau. Kita lanjut lagi makan, oh ya. Wow, nih kita cobain sih. Sop kambing. Clear soup, hanya rasa kaldu. Ini ada bawang goreng, ada daun bawang juga. Masih dagingnya juga cukup banyak nih. Wow. Tumain dengan nasi. Kasih bumbu kacangnya dikit nih. Sama ini. Wow. Mungkin buat gue yang jarang ke Bekasi, sekalinya gue makan sate di Bekasi, dapat sate pamarki yang enak banget. Mungkin lo punya rekomendasi sate yang mantap di Bekasi lainnya, boleh komen. Lagi, taruh di nasi. Kasih sih bumbu kacang. Wow. Nih, lo lihat. Sop, kasih kuah lagi. Bener-bener gak salah tempat kita. Sekalian nemu sate, enak banget. Abis ini, kita ketemu lagi nanti. Ketemu lagi abis please kah makan dan kita pas bayar. Let's go. Bisa lihat nih, seberapa banyak sedia satenya Pak Jimaki nih, di sini. Bisa lihat tuh. Satu box sonstro. Itu kambing dong, Pak ya? Iya, kambing dong. Ayam satenya ikut campur. Ayam sebelahnya. Tuh, kita kasih lampu dikit. Kebetulan alhamdulillah ketemu sama Pak Markinya. Pak, warung satenya udah berapa lama, Pak? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Udah 20 tahun berarti, Pak ya? 20 tahun. Memang di sini lokasinya, Pak? Memang di sini. Oh, ini berarti dari mulut ke mulut, Pak ya, yang orang datang ke sini, Pak ya? Biasanya banyak makan sini. Oh, jam makan siang biasanya, Pak, sebelum corona. Sebelum corona ya. Sebelum corona. Ini menyebab corona lumayan terdampak berarti, Pak. Ya, bukan terdampak lagi. 50%, 40%. Masyaallah. Itu menyikapinya gimana, Pak Marki? Menyikapinya bagaimana tuh, Pak? Ya, ada pengeluaran keluar seperti ini dulu. Paling buat bayar yang kerja aja dulu. Yang kerja dulu, Pak ya. Berarti ada pengurangan dari sate gitu, Pak, berkurang berarti. Kurang jauh lah. Kalau sekarang biasanya jadi sedia berapa tusuk, Pak? Biasa 300 paling enggak, 150, 200. 150. Bapak asli mana, Pak? Saya Betawi. Oh, Betawi. Keren, Madura. Memang Betawi. Awal-awal usaha seperti gimana, Pak, ceritanya, Pak? Tampang Madura, iya. Hati Betawi. Ya. Hati Betawi asli, Pak ya. Awalnya gimana, Pak, idenya, Pak? Ya, awalnya orang daripada cari duit dulu ngontrak enggak punya rumah, ada usaha kagak. Seng-seng ada yang ngebosin di Banyi, bos saya. Oh, udah dikirim barang nggak usah bayar. Gitu. Oh gitu. Ada yang mengirim barang. Ada orang Betawi juga. Usaha gitu, usaha sate gitu. Iya. Dikirim sebelah. Gitu. Berapa saya tadi? Hah, 91 serius? Oh 191, 191, 200 ya uangnya. Maaf ya. Oke.
ya. Mbak, terima kasih ya. Alhamdulillah, kenyang banget. Masih bakar nih. Pak Marki, saya makasih banyak ya, Pak. Enak banget, Pak. Mudah-mudahan cepat kembali seperti semula kembali, Pak, setiap sedia kala. Ya, makasih banyak udah nemenin gue makan kali ini. Ini Pak Marki masih menyiapkan sate, kala ini baru nih jam-jam makan siang, orang-orang baru pada berdatangan. Mostly kalau nggak makan di sini, pada bungkus bawa pulang, betul Pak ya? Nah, langsung aja hak sini. Ini sate Pak Marki ada di Jalan Raja Wali 7, Pondok Cikunir Indah. Jadi ada di dalam komplek Pondok Cikunir Indah. Kalau mau cari map, misalnya cari dulu Pondok Cikunir Indah. Nanti tanya security di depan komplek, nanti dikasih tahu. Patokannya ada di sebelum masjid ya. Makasih banyak udah nonton, jangan bosan-bosan nemenin gue makan. Subscribe channel Bungkus yang akan upload Selasa Kamis Sabtu, Selasa Kamis Sabtu, Selasa Kamis Sabtu. Instagram di @bungkusnetwork dan restarisnya 123 peace and too sweet. Bye bye semua.